Yo yo yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Malik pesan saya kok ke lapis baju dulu kok malik tuh sum. Kok aku malik dan juga istriku Ismiati Basindo enggak. Oke, jadi di vlog kali ini aku akan masak pacaran naik guys. Bukan aku tuh. Malik sum. Jadi ini aku masak mie. Nah, masak mie. Waduh, lagi kurang kok buka nih tuh mah. Kurang kok buka nih. Jadi ini aku masak mie. Taram. Masak mie untuk dimakan bersama. Taruh kok rasa masak. Sorry suara kecil anakku dulu guys. Cara aku masak mie instan itu seperti ini guys. Nah, aja. Iku sayurin pun capanya apa? Nah, jadi ini minyak direbus dulu ya. Tuh cukup guys supaya nggak terisi. Minyak direbus dulu sambil menunggu ini. Nah, iku apa yang suka? Kedang apa? Kedang. Iya. Waduh, kedang kedang guys, kasih kedang kedang. Sekolahmu lulusan apa? Lulusan pertanian. Terus lombok. Aku rebus pedes. Telue. Telur ya. Ih, mantep guys, ini jangan melonyot ya guys ya. Kalau melonyot rasanya kurang nikmat. Jadi cara aku membuat mie itu seperti ini ya. Jadi ini direbus dulu. Ntar airnya ini kan air itu, air apa itu nama kocekan. Ntar dibuang air kocekan ini diganti air yang mendidih yang baru lagi guys. Jangan sedang matang. Nah, sel ini. Kasih air lagi ya, cuci dulu. Kasih airnya cukup buat 2 porsi karena minyak ini 2. Ini mbok pelek niplek ning kono terus sum. Oh, bersih. Ku NPPI sore sampe. Oh iya. Jos, sambil ini nunggu umop, kita membersihkan. Ambilan dapurnya. Berambangmu. Ciklon aja meja. Berambang bawang. Nah, ini minyak. Ya kan? Minyak udah beres. Ini harus diopiak-opiak sini biar enggak apa? Biar enggak ngemplok, guys. Aku dulu mantan koki, ya kan? Berhubung aku sering makan di dapurnya, aku dipecat, guys, kokinya, guys. Ini cabe. Iku mah. Masih berambang suwi men to. Lulusan Hong Kong. Kuliah kuwi ngono. Kuliah nang Hong Kong. Iya. Nah, bojoku kuliah nang Hong Kong, guys. Ini canggih, guys. Ini masaknya kita di bawah laut, guys. Ini yang lautnya. Nah, ada ikannya cuma enggak kepanasan ya, aneh. Ya, ini burung-burungnya ini mendengarkan alunan musik, guys. Berharap orang yang memasak di sini itu dengan hati riang dan gembira. Masakan enak itu berarti yang masak hatinya riang dan gembira. Kalau hatinya suntuk pasti masakannya nggak enak. Lu pasti apa kok tiga sama? Enak gampang. Guys, mau guys, ex Hong Kong guys. Bawang berambang, beres. Cincang-cincang. Ya cincang buat ngerajamu kok bandel kandel sum. Enak. Gak ngono cara mau rajam tak warai. Sekolah nih guys. Tak warai ya cara ngerajam, lihat guys bedanya.
Nah, cincangannya, guys. Coba sing ati makam koyo ngene kandel-kandel. Dilengen gini lho. Iki rasa gedung-gedung gedang, teman. Rasa gedung kembangnya. Gini cincang ini tuh. Yang tipis biar aromanya sedap. Ini lihat-lihat. Ini kuku buat batas di pisau, lihat. Ini cincangnya enggak kamu gini. Enggak gitu sayang, gini sayang. Sampean pin enggak tahu kuliah masak toh? Enggak tahu. Kenaan ku guys ngono aku ner. Iku wis catai dewe-dewe guys. Jadi aku masak mie. Telurnya dimasukin dulu biar telurnya benar-benar matang ya, guys. Cara masukannya gampang gini, tangan satu dipegang. Kulite kampret. Jangan dituru guys, ini tadi aku gagal guys. Nah, ini itu yang dipangan. Tak apa-apa. Sayangku. Anakku nangis. Waduh, jatah aku masak dewe iki. Gagal guys. Jadi itu tadi aku nyumpernya kurang guys. Jadi ini gini, kurang jeruk. Nah, yang benar gini ya guys ya. Gini yang benar. Maaf aku tadi salah guys. Oke guys, kita masukkan sini. Lalu kita ublek. Ublek. Kita ublek. Setelah kita ublek, anak kan udah bangun tuh. Nah, anakku udah bangun, jadi aku ngomong bisa banter guys. Bisa keras guys. Nah, kita ublek. Ya kan, tunggu telurnya masak. Kalau telur udah masak, ya kan, kita masukkan yang namanya ini, cincangan ini ya guys ya. Cincangan bawang brambang lombok, ya kan. Mantap, kita masukkan dulu adonannya. Ojo gede-gede kompornya, kok melukun. Kita masukkan cincangan, ya kan. Ya kan, kita kecilkan aja, biar agak masak. Mantap kan. Setelah itu kita masukkan sawi. Wah, ini kita masukkan sawi ya guys. Ini sawi hijau. Bukan sawi putih ya. Kalau sawi putih beda guys ya. Ini sawi hijau. Nah, masa sawi putih? Jarimu tebok. Setelah ini disambil ini nunggu empuk, ya kan? Disambil ini nunggu empuk. Selanjutnya kita masukkan yang namanya itu guys, apa itu namanya, bumbu. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan dulu. Bapak masak. Iya, nggak kalah sama mama muda guys, ya kan guys. Kan itu jangan matang teman-teman ya, itu deleter guys. Jangan masak teman-teman itunya, apa itu namanya, kakungnya, godong gedangnya. Kita masukkan minyaknya, kita gojakin dulu. Pluk. Ini kan guys. Setelah itu kita masukkan minyak. Cos. Mantap. Kita ublek. Wow, jadi satu gelas kompres. Kita ublek sambil kita aduk. Wow. Mantap ini. Mie, telur, kuah, sambal lado. Campur telur, campur cabe. Cos. Andalan, guys. Ya kan, is mantap, higienis, ambisius dan sains, mantap. Wow. Setelah itu kita tunggu tanaknya sebentar. Sebenarnya nggak nunggu tanak nggak apa-apa sih, soalnya ini tadi kan udah umep molak-malik semua. Tapi alangkah lebih baiknya diumepkan lagi, terus kita cicipin, kita rasain. Amazing, rasanya pas. Ublekannya, bumbunya, telurnya udah mateng. Dan ini kita boleh mematikan
Kalau kematangan itu sayur vitaminnya kurang, guys. Cara udah matang, setelah itu kita bagi sama istriku. Mantap. Alhamdulillah, mie Korea sudah jadi, guys. Sayang, aku makan dulu ya. Istriku, anakku bangun, guys, lagi nyusuin. Itu udah tak taruh situ, tak tutupin di situ. Kok nek jemblek mbuh ya? Bukan urusanku ya. Aku mau menikmatin dulu, oke? Okay? Mantap ini. Oke, guys. Saatnya kita mereview makanannya hasil buatan Chef Bajindul. Alhamdulillah rasanya pas. Yang butuh gak dengan caos apa kecap ya? Caos. Caosnya tembudi. Caos pedes. Nah, oke, guys. Jadi aku kalau makan mie lebih nikmat tambahin caos, guys. Mantap. Kalau orang Korea itu, aku terbiasa di Korea itu, makanya itu masih panas itu diseruput, guys. Kalau adem udah nggak dimakan sama orang Korea. Namanya itu ramyeon. Kalau di Korea, ramyeon itu mie. Kalbitang ramyeon, jadi daging sapi kuah mie. Rasanya mie-nya ngelolor-ngelolor, guys. Tapi enggak nyereti. Jadi kalau aku suka masak mie, itu tak modifikasi, guys, mie-nya. Biar enggak asli, biar enggak orisinil, tak modifikasi. Jadi rasanya beda. Enggak seperti mie pabrikan. Sini yang tak suapin, cobain. Nah, ini telurnya udah matang juga, guys. Telurnya sudah matang. Mantap. Ini baik. Ini kok kayak sama. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Sama tak kawan garpu. Enggak naik tangi. Naik sekatung bubuk-bubuk anak tenang. Mantap, guys. Nikmat terus, guys. Cawasnya kurang, guys. Tambahin caos lagi, guys. Wow. Wow. Amazing, sama entek tak? Wow, pelengan. Pelengan, pelengan. Pelengan. Entek gini lah. Emang ngono tanggung jawab ya. Entek. Tanggung jawab. Mantap. Wong ngomine wis pedes tambah saus pedes nih. Indah nih. Bikinanku. Dan bikinanku enak. Makan bikinanku ya rasanya. Mantap enggak? Putih orang itu. Oh iya, guys, ayo buka puasa, guys. Lupa, guys. Iya, enak. Lombok rasanya? Lombok. Gak kok ublek. Sing sampean makan lombok iki lha rasa lombok. Coba mam tomate, ora rasamu. Padha kaya nang Hong Kong, disuwir-suwir ngene, guys. Aku kelingan dijak nang kantin Hong Kong mangan iki, guys. Oke, Mas Anggu. Mantap ya. Oke, guys, gitu dulu. Aku mau menikmati masakan gue dengan istriku. Kumpung anakku dulu. Oke, thank you. Saya Gokil Abid Bajindul Vlog. Jangan lupa love, share, and subscribe. Thank you. Bajindul juga.
Thank you, bye-bye. Buatlah keluarga kamu seharmonis mungkin. Keluarga harmonis akan membuat jalan rezekimu lancar. Amin. Thank you. Iya, bi harmonis aja di tulang. Oh iya, nak. Mau lombok tok, mau. Lombok tok di jejel. Konangan kurang canggih. Dadah, bye-bye.